Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Hayatun Nupus. Saya adalah Ketua Kompetensi Keahlian dari Program Keahlian Bisnis Daring Pemasaran dan Pemasaran. Untuk Program Keahlian Bisnis Daring Pemasaran dan Pemasaran, kenapa saya menyatakan ada dua? Karena di SMK Negeri 6, kami menerapkan ada dua kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2013 revisi dan kurikulum merdeka. Sekarang kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 ini, mereka mempelajari diantaranya ada materi mengenai administrasi transaksi, penataan produk, kemudian ada bisnis online, ada produk kreatif dan kewirausahaan, ada pengelolaan bisnis retail. Dan untuk kurikulum merdeka itu mereka mempelajari mengenai teori dasar-dasar kejuruan, di mana diantaranya ada mengenai komunikasi bisnis, kemudian ada belajar mengenai marketing serta perencanaan dan pemasaran. Oke. Untuk di program keahlian bisnis daring pemasaran dan pemasaran ini memiliki fasilitas diantaranya adalah lab, kemudian ada untuk teaching factory-nya kita memiliki toko di mana anak-anak ini dapat mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari selama mereka menerima materi selama 1 atau sampai dengan 2 bulan, kemudian bisa diterapkan di prakteknya adalah di toko ataupun di kantin. Oke, untuk skill-nya yang dapat dikuasai oleh anak-anak program keahlian bisnis daring pemasaran dan pemasaran ini diantaranya adalah kasir, pramuniaga, visual merchandiser, digital marketing, kemudian customer service atau public relation. Oke, untuk jurusan program keahlian bisnis daring pemasaran dan pemasaran ini, prospek kedepannya adalah kita memiliki satu istilah yaitu BMW, bekerja, melanjutkan, dan wira swasta. Artinya setiap anak yang berada atau lulus dari SMK Negeri 6, terutama program keahlian bisnis daring pemasaran, mereka diharapkan mampu bekerja dimanapun sesuai dengan kompetensi mereka, mereka mampu untuk melanjutkan dan mereka pun mampu untuk berwira swasta. Jadi intinya bahwa anak-anak yang sekolah di SMK Negeri 6 akan dicetak dan dibentuk menjadi orang-orang yang bermanfaat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.